Oke guys, konten kali ini kita akan mancing lagi ya, mancing ikan. Oh, lagi persiapan ya guys. Kita parkirnya di sini ya guys, deket. Ini ada sedikit kendala ya, barusan tajilit, sekarang beres. Oke guys, ini spotnya, spot mancingnya guys, mantap tuh. Wow. Nah, ini lagi proses pemasangan naon ya? Jejer. Pemasangan jejernya. Jadi, so, kumaha masang kena? Jejer kita potong ya, guys. Kita masukkan ke sini, guys. Dan menggunakan posisi yang tepat, kita masukkan ke sini. Ces. Nah, apabila punya jejer Anda ininya longgar ya, guys. Pakai bola, guys, sopannya mah. Amih rada-rada puye kubur sumsum di hakan Mang Yana. Assalamualaikum semuanya, ayo kita orang mancing ya guys. Review upan dulu ya teh tipung aci tarigu maket dina tempe teh kue di hakan eh kunanya Indonesia nya tuh awur-awuran rekor pertama kayak jang videonya. Nah ini guys mancingnya ya, pakai jejer panjang tentunya, tapi lulus panjang tapi lulus itunya. Maklum lahnya ikan kecil. Nah itu guys ya, rupanya umpan buatan. Itu tempe. Bahannya apa aja bang? Tempe ini, tempe halus. Tempe dihaluskan. Masih iya ini. Dihaluskan ya tempenya. Si anjing teh di review harga jejer pantawes, pantawes. Mudah-mudahan manjur. Lilit lilit lilit. Ya. Proses pengumpanannya ya. Pakai umpan geleng, umpan buatan. Sedikit kendala ya guys tuh Pak Julit. Jos. Lagi diperbaiki dulu. Perbaikannya sudah beres ya, kan tinggal dipasangin kail saja. Tuh, tinggal dipasangin gitu. Diputar-putar. Terus ditalikin. Kuit. Dikuir deui bebas atau sabara kuiran kadieukeun masukkeun tarik lagi kan ya ayo kok kita akan menggunakan umpan yang ini ya guys. Nah, oke guys, mancingnya kita di sini ya. Jadi kali ini kita mancingnya di spot yang sangat indah ya guys. Meskipun banyak pepohonan ranting-ranting terjatuh, tapi alhamdulillah kita udah mendapatkan ikan. Nah itu guys, jadi airnya dari atas ya menuju ke bawah. Kita mancingnya di tengah-tengah guys. Oke guys, jadi mancingnya malah dapat yang kayak ginian ya, Tuan Crab. Duh. Guys, kita akan pindah mancingnya ke sini ya. Karena di sana tadi mendapat kepiting ya, guys. Gak bakalan baik kalau dilanjutin. Ah, guys, malah dapat yang kayak ginian ya. Duh, gatot yang mau ngusup lagi. Okay, guys, kita akan pindah tempat ya. Salah itu murah tuh. Kita akan pindah tempat ya guys, karena tadi iya nya teu aya laukan. Aduh, kan kurur kenging sebelah hiji tadi teh. Tah. Kan kurur menang dua siki nya uang pindah tempat tuh. Lanjut. Nah, oke guys, jadi pindah tempat ke sini ya. Kita akan mancingnya di sini. Mudah-mudahan dapat ikan ya, guys. Jangan lupa subscribe Rotot Lacatreh Official. Oke, guys, jadi ini musuhnya ngajajarnya. Loh, spotnya mantap. Ah, oke, guys. Ngomong-ngomong.
Nah, kita dapat guys, kepiting. Lumayan. Ah, guys. Oh, mantap. Tong hilap. Guys ya, waktu sudah cukup lama ya guys tuh mancing tehnya guys selami kita tadi kan, tapi jos pokoknya mah temenang wae kayak rasa kayaknya hari sudah sore ya guys, mancing pindah ke sini ya tuh. Oh, di dari itunya tuh mana bu benang anak eh. Nah, yuk cenah kekengingan anaknya tuh banyak. What's up? Menang guys. Kawan itu loh kawan. Bentar. Nah, itu juga ada yang lagi mancing ya guys tuh. Wow, kita sampai ke situ. Kok muria. Kena tang. Mancing kita kali ini sampai sini ya guys, karena pendapatan yang minim. Oh, bagian orang wae. Ah, oke guys, jadi ini menuju pulang ya guys. Ya, alhamdulillah ya, mancing kali ini lumayan dapat ya. Walaupun tidak banyak ya, ada beberapa ekor ikan ya, tapi lumayan lah. Sekian ya dari kami. Mohon maaf bila masih ada kesalahan berbicara atau apalah kecuali kurang begitu. Ini apa dan maaf ya, karena masih kualitasnya masih buruk. Kami masih belajar. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe channel Locotre Official. Ah, ini jalanan gorengnya guys. Tuh di arah ke pemerintah.